Assalamualaikum. Ni saya nak tunjukkan cara nak buat acar. Nak buat acar timun untuk kita makan dengan nasi dagang ataupun dengan nasi biasa-biasa. Kalau kita makan nasi hari-hari pun kita boleh buat acar timun ni sedap sangat. Ni saya guna timun. Timun dipotong nipis-nipis macam ni. Kemudian carrot. Carrot pun potong nipis-nipis juga. Kemudian cili besar. Cili merah. Kemudian apa tu, bawang besar. Bawang besar kita potong bulat-bulat macam tu, nipis-nipis. Kemudian dah cukup lah. Saya guna carrot, timun, cabai besar, cili merah, bawang besar, timun, bawang besar. Okey. Ni saya nak masukkan garam lah. garam halus kan. Masukkan garam halus. Dan masukkan gula. Ikutlah kalau siapa suka manis, dia masukkan gula. Ni saya masukkan gula satu sudu. Dan masukkan cuka. Cuka buatan tu. Masukkan cuka. Dan masukkan ayam. Air ni, masukkanlah air minum, air minuman ya, air tapisan ke apa-apa. Tapi ayak jangan berbanyak lah sebab nanti timun carrot, bawang tu dia akan keluar ke ayak dia, jadi kuah tu memang akan banyak. Jadi masukkan ayak setengah dulu. Setengah cawan ataupun satu cawan. Ataupun tak sampai satu cawan lah. Dan kita kacau lah. Kita kacau. Kemudian kalau lagi kita makan, kalau kita rasa kurang garam apa semua, kita boleh tambah. Ini sedap sangat ni. Kita makan dengan nasi dagang pun sedap. Oh, hari ni saya buat nasi dagang ni. Dan kita makan dengan nasi dagang pun sedap. Makan nasi biasa hari-hari pun boleh. Semua sedap. Ayak tak perlu taruh banyak sebab tadi memang dia akan timun tu akan keluar ke ayak dia, bawang lagi, garek lagi. Kita rasa lah kalau kuah dia sedap, mesti kuah dia sedap, mesti acar pun sedap. Tambah cuka. Macam tu je lah cara buat acar. Guna cuka buatan. Kalau siapa yang tak ada cuka buatan tu, dia boleh guna limau, ayam limau nipis. Okey, dah siap acar kan? Jadi acar ni boleh terus dimakan lah. Boleh terus dimakan. Okey, dah siap. Terima kasih. Assalamualaikum.